Lagi ada yang keren nih, gue tadi ngecek-ngecek kan. Nah kan ada event terbaru dari Eversol sendiri. Dan di sini itu gue mau beli yang ini guys, Hand Mirror. Ini kegunaannya buat INT 3100 diamond. Lalu ada capsack dan juga town coin. Updatean terbarunya lumayan banyak ya. Dari adventure sendiri kita bisa untuk lihat. Dari Tower Edition Aliansi ada yang terbaru juga updatean. Lalu di bagian event, kali ini belum ada yang update sih untuk event. Masih event biasa banget yang bisa untuk kalian Black Friday ataupun pembelian dengan harga yang sangat-sangat murah banget. Diskonan-diskonan yang muncul juga ini 80% maksudnya. 70% ada 3, di sini gua akan bui semua. Kayak gini adanya cuman limit banget ya. Tinggal kumpulin aja lagi. Di sini ada Epic Soul tipe dengan 2250 diamond aja. Intinya bisa banget untuk nyelesain misi aja di quest, kita bakalan bisa untuk dapetin. Namun di sini gua akan open terlebih dahulu yang kita akan dapatkan ya brother. Ini 10 item nih. 10 tukerin random banget. Yang dapetin kayak gini kan buat upgrade sistem ya. Gua akan coba untuk summon tipenya lagi kondisi undead ya tadi. Kalau nggak salah lihat loh. Oh bukan, tipenya fiery. Ini masih ada sisa kurang lebih 400-an. Oke, the art yang kita akan enchant. Ini level 1 total enhance. Nah, enhance yang kita miliki nih. Sistem enhance. 5 aja yang dibutuhin. Ini 10, oke. Udah nggak ada lagi. Gua coba untuk custom all in. Masih ada lagi sih yang fiery. Lalu ada tipe yang kayak gini. Di sini kita lihat dulu. Sebetulnya gua ada Catherine dan juga Dora. Untuk Dora pilihin salah satu, tapi kita lihat yang kecil. Dora ada 2, lalu yang lainnya belum ada nih. Katakanlah kalau Dora mau di upgrade 1 kali 3 kali bisa banget. Catherine cuma tambahin 1 kali aja. Jiho ada lagi. Gue mungkin bakalan ngorbanin si Jiho aja ya. Ini Epic Soul guys. Oke. Baru naik ke level 180 untuk Dora. Lalu Dora kalau mau di upgrade lagi, si Cherry ada nggak ya? Cherry ada sih. Di sini ada Dora 2. Lalu Catherine masih belum ada nih. Oke, jadi gua korbanin lagi untuk si Cherry aja. Nicely, Dora gua ada level 200. Coba kita upgrade lagi kan bisa banget. Jadi super. Mantap. Jadi origin udahan. Tingkatannya udah sama nih. Kayak Jade, lalu Lindsay dan juga Dora. Yang paling penting utama adalah si Catherine. Tapi untuk Naomi sendiri gue gak ada yang kecil nih. Diamin aja dulu. Huma. Huma bisa digabungin, salah satunya ada Mika dan Tambayong. Bukan artis brother, bukan artis, astaga. Kita lihat ya. Untuk Mika sendiri gua ada yang kecil banget sebetulnya. Di sini Haru Suni itu kalau nggak salah tank ya. Kalau Haru ditambahin dia harus butuh 2, sedangkan yang ini masih belum dapat. Dia bisa mencapai untuk level 20 aja.
untuk meningkatin ke tahap step berikutnya. Oke, gue skip dulu. Lalu di sini ada Nicole. Nicole sendiri satu kali lagi biar saya naik ya. Erika, lalu Enis, nggak ada, habis juga. Di sini kita lihat membutuhkan satu kali Petra, Velana, Jekyll sih, atau Velana ya yang dibutuhin ya. Karena kita harus membutuhkan satu aja, harus ngebuang dua. Ini Velananya oke banget sih. Oke, di sini gue bakal gabungin si Epic Soul-nya menjadi yang kecil. Karen dulu, lalu Karen dinaikin jadi Karen bintang kan untuk Legendary Plus. Terus gue ambil si Velana. Karena Velananya kan gue udah ada dua nih, biar jadiin si Origin. Nah, mantep banget nih. Bisa mencapai level 260. Oke, sudah dapat terpenuhi juga. Ini kosong kan? Jadi 3 soul yang mudah banget, tapi gue belum punya tanker. Sebenarnya tankernya cukup bega untuk Petra ya, namun Petra belum ada lagi. Masih harus membutuhkan satu kali untuk Petra. Sedangkan di bagian ini kita lihat lagi itemnya belum ada yang komplit. Untuk bis sendiri, yang di bis itu kita lihat nggak ada. Lalu si Haru, kita lihat untuk bintangnya pangkat 1 kosong semua ya, cuman punya ada Mika dan juga Haru. Kalau Mika Haru sebetulnya lebih baik tetap Mika, tapi di sini kita lihat itemnya itu belum ada, jadi kita diemin aja dulu. Untuk si Catherine sendiri bintangnya masih kosong. Gua update ke bagian Naomi. Hemat banget sih, biarin kalau gitu. Gak berani lah. Tapi kita udah punya untuk originnya ada beberapa, dan quest kita bisa untuk selesaikan terlebih dahulu. Dapat 10 tiket, lumayan banget. 10 tiket kita langsung bui aja ya untuk itemnya. 10 kali gacha. Adakah yang bagus? Oke, dapat Vivin. Lumayan sekali. Kita upgrade sistem yang ada di bagian Fiery pastinya. Oke, baru sampai epic tuh Fiery-nya. Tapi untuk si Vivin di sini kita lihat dia harus mengupgrade lagi sampai bintang 1 untuk menjadikan Origin Plus. Di sini satu kali lagi ya tambahan untuk menjadi bintang. Oh my god, belum ada kunci lagi. Kita gacha satu kali lagi lah, gacha kecil-kecilan nih nama aja. Karena mencari summon epic cara selektif nggak bisa karena dapatnya juga random banget. Tapi di sini kita akan coba habiskan aja ya, kalau gitu tinggal 5 gacha yang ada di bagian quickly pun summon cuman satu tipe hero aja. Masih ada tinggal 2 dan juga satu kali yang biasa banget. Normal tipe pun habis. Udah kosong. Kita lihat tier yang udah origin ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuman DPS semuanya. Yang dimana gue
juga membutuhkan untuk tank satu-satu, tapi nggak ada tim healer. Katakanlah kalau battle front nih, kita klik enter. Di sini kalau gua mau pilih origin semua kan, Catherine, Petra. Catherine diganti Dora, Vivin diganti Velana. Lalu dibuat formasinya 4-1, dimana untuk jadi paling belakang. Lalu di sini ada Linji, kita tukerin. Preset-presetnya kita unquip all, lalu kita pindahin paling belakang Jade, depannya untuk Petra, lalu ada Dora, Linji dan juga Velana. Klik apply, buff-nya udah hidup banget, kita play in. Oke, di sini gua nggak ada untuk fiery-nya. Lihat start battle-nya dengan terpaut CP-nya seperti itu banget ya. Oh iya, baru aja pulang nih guys. Ya udah gua updatein sosmed juga ya untuk update-annya. Velananya kena dong. Finish. Dora itu tetap bertahan di bagian belakang soalnya. Kalau Linji baru bagian depan sana. Nice banget, keren. Fighternya itu kerasa banget. Oke, stack finish. Dan itu baru yang gua mainin di bagian Eversoul sendiri ya, updatean paling terbaru yang baru gua mainin sebetulnya. Ini kita baru selesaiin untuk part time jobnya. Wah, nggak ada yang bisa dipanggil lagi. Oke, lalu itu quest, apakah dapat diamond? Lumayan untuk dapat kayak gini, walaupun belum bisa untuk dapetin diamond. Gua harus nyelesain lagi untuk misi-misinya agar bisa untuk dapetin diamond ya. Zodiac yang gua milikin pun gua fokus ke bagian matching dustnya ini, dimana untuk zodiac yang sekarang itu ada Taurus, Leo, Virgo, Scorpion dan sebagainya yang baru bisa untuk claim. Di sini kita cek magic resistant, physical resistant, physical aja. Oke, simpan lagi. Nicely, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bahasan dari Eversoul updatean terbaru dan juga Battlefront yang gua milikin untuk saat ini ya. Jangan lupa bahagia, see you next time and peace. Bye-bye.